Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi semua. Salam satu perjuangan ya, para guru-guru semua ya. Oke guys, di kesempatan kali ini ya, kita mau ini ya, mereview kini rilisnya apa ya, Android Utility ya. Android Utility kini rilis update kembali ya di versi 1.12 ya. Ya di sini saya ekstrak dulu ya. Setelah saya ekstrak, lalu saya jalankan. Sini langsung saja kita jalankan ya run administrator ya. Untuk fungsionalnya ya, ini bisa online bisa offline ya. Bisa online bisa offline ya, teman-teman bisa operasionalkan secara online atau secara online ataupun offline ya. Oke guys, ini dia tampilannya ya. Namun untuk di update kali ini, Android Utility sepertinya lebih banyak mendukung di perangkat Samsung ya guys ya, perangkat Samsung. Namun di ada penambahan Samsung di bagian model perangkat tablet ya, untuk di tab apa ya, nanti untuk penjelasan rincian update di versi 1.12 ini teman-teman baca saja nanti di deskripsi video ya. Nanti saya di sana akan saya sertakan, akan kita sertakan ya hasil log dari developernya ya. Kebetulan developernya pun ada membagikan space sepertinya untuk log keterangan update nya ini ya. bisa teman-teman lihat ya di kolom deskripsi ya. Ya ini deh guys ya, untuk apanya itu di area Samsung nih guys. Intinya di update rilis kali ini dia lebih meningkatkan support dan kompatibelnya di perangkat Samsung tablet ya. Dan untuk pembaruan lainnya sebentar ya, nanti akan kita cek ya. Sepertinya ini apa guys ya, ini untuk area apanya guys ya, ini untuk area tab MediaTek Universal ya. Sini menggunakan ini Metamode ya, untuk operasional Metamode. Ini untuk pembackupan NVRAM, restore NVRAM ya. Berapa tanya? Berapa bang? Ya. Tengok di HP berapa? 249. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman teknisi semua ya. Silahkan monggo dicomot ya, nanti saya sertakan untuk linknya di deskripsi ya. Ya. Ya,